Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas di jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, membuat pihak kepolisian setempat memberlakukan sistem one-way data kepolisian. Diberlakukannya sistem one way karena kemacetan di kawasan wisata Lembang sempat mencapai 5 km. Upaya ini efektif mengurai kemacetan karena arus lalu lintas dari menuju Lembang menjadi lancar. Namun arus sebaliknya yang mengarah ke kota Bandung tertahan untuk beberapa saat. Padatnya jalur wisata Lembang tak lepas dari suasana libur panjang Natal dan juga Tahun Baru. Kendaraan umum maupun pribadi termasuk bus pariwisata mendatangi sejumlah objek wisata di kota berhawa sejuk ini.